Dunia baru telah tiba. Bentar, bentar, bentar. Ini alat-alat udah ada beberapa yang gue punya. Iya, teman-teman ya. Selamat datang di Survivor RTX Pennywise. Jadi di sini gue tadi itu ceritanya udah bikin word dan gue tes dulu. Ternyata tidak ke-record. Jadi ya udahlah ya. Yang penting baru awal-awal ini, teman-teman. And then gue di sini entah di mana ya, terdampar, teman-teman. Dan kayaknya di situ ada pulau, maksudnya yang pasir ini ya. Kayaknya gue bakalan bikin untuk rumah gue untuk di situ dulu pertama ya. And then sebelum itu kita bakalan menebang pohon. Tadi gue udah tebang pohon dan ambil bulu domba serta daging-dagingnya. Jadi kita seperti biasa ya, bakalan menebang pohon seperti biasa. Tebang pohon pakai tangan, aku terlahir sangat kuat. Benar-benar kuat ya gue guys ya. Dapat-dapat lagi, mantep banget. Oke. Di sini kita bakalan tebang-tebang banyak pohon, teman-teman. Tapi nanti kita kalau udah ada seed-nya kita bakalan tanam lagi ya pohon-pohon ini biar tetap hijau dunia gua yang baru ini, teman-teman. Kita mulai dari nol lagi, tapi nggak apa-apa. Terasa berat, tapi kalau misalkan dengan ya tingkat kepercayaan yang tinggi bakalan nggak apa-apa juga kan. Dan di sini ada air, ya air biru lah ya. Masa mau warna apa, teman-teman? Nanti mungkin episode kali ini kita bakalan mining lagi. Kita bakalan tebang-tebang pohon dulu. Hey, domba. Mau ngapain kamu? Oh, dia mau menyusul. Kalau hai perkenalan gitu kayak gini, teman-teman. Tapi kalau dia ninggalin kita tiba-tiba, kita kan butuh teman. Aku puas. Let's go. Ini ada yang abu-abu, teman-teman ya. Dan ada yang putih, tapi biarin aja dulu. Ini kita tebang-tebang dulu aja karena kita mau bikin base dulu, teman-teman, atau rumah. Ya awal-awal tuh paling penting rumah, terus makanan, daging ini ya, teman-teman. Nanti mungkin kita bikin bercocok tanam. Jadi ya santuy dulu aja ya, guys, sebelum malam tiba. Ini banyak bececeran tadi bekas kita tebang-tebang, bakalan kita pungutin satu per satu. Mungkin ini hal yang udah sering kalian tonton di youtuber-youtuber lain ya, tapi nggak apa-apa lah. Di sini kita mencoba dari awal seperti mereka-mereka itu dan sangat menguji kesabaran. Wah, cakep banget guys ya, tuh sunsetnya ya. Wow, matahari tenggelamnya, teman-teman. Udah mau tenggelam matahari. By the way, astaga, ada apel guys. Udahlah, kita mau ke seberang dulu ya, teman-teman ya. Kita mau ke seberang dulu. Tadi mana ya? Pulau di tengah atau itu aja guys ya? Itu aja deh ya. Kayaknya gue mau yang itu aja biar lebih aman gitu ya. Kita di tengah, di tengah apa namanya, di tengah-tengah laut gitu ya. Soalnya terpisah gini sama daratan. Oh, itu tuh ya, pulau kecil sama yang ini agak tinggi. Yang agak tinggi aja deh. Ini teman-teman kalau kita menyelam ke bawah laut. Cepetan-cepetan guys. Kesini dan bikin rumah karena gelap itu menyeramkan, tapi mungkin gak buat gua, teman-teman. So beautiful. Oke guys, kita bakalan taruh di sini aja dulu crafting table nya dan kita bikin kasur. Kita bikin kasur di sini, yay. Kita punya kasur. And terus kita ininya kita ambil banyakan aja, teman-teman ya. Kita ambil sampai maksimal dan ini kita taruh dulu di inventory. Dan kita bakalan taruh kasur kita di sini. Dan oke. Ya. Itu tuh. Itu apa ya, kayak? Dan ini apa, guys? Oh, udah tenggelam, guys. Mungkin ini bulan. Oh, ini bulan, guys. Wow. Wow. Kita amati dulu, guys. Kok ada torch, guys? Loh. Aku merasa ada yang aneh setelah bulan ini muncul.
Kok suaraku tiba-tiba berubah? Suaraku tiba-tiba berubah. Suaraku tiba-tiba berubah. Aku Big Bros. Kok tangan? Adalah. Kita mungkin bisa tidur dulu, teman-teman. Pagi yang indah. Ini pagi yang indah, teman-teman. Kok tanganku begini ya? Apa? Kok berubah? Kok aku jadi Pennywise, guys? Waduh. Kok aku jadi Pennywise? Aku tidak tahu kenapa, guys. Waduh, ada apa ini? Di dunia yang baru ini penuh mengerikan. Aduh. Tapi udahlah, gak apa-apa. Kita bakalan coba untuk bikin-bikin lagi rumah kita. Aduh, ya udahlah. Gak ada yang melihatku juga, untung aja. Ya udahlah. Kita coba untuk bikin sesuatu, teman-teman ya. Dan kita mungkin bikin ini ya. Kita buat stairs. Tapi aku lupa. Oke, ini benar. Oke, ini stairs. Kita mau bikin untuk attic kita. Dan oak slab. Iya, slab. Karena benar-benar dibutuhkan. Jangan sampai membuat aku marah ya. Slab-slab ini. Oke. Ini udah cukup. Aduh. Tiba-tiba. Untung balik normal lagi, teman-teman. Ya udahlah ya. Mungkin itu enggak ada masalah apa-apa lah. Mungkin gua lagi enggak beruntung aja, guys. Itu kenapa ada torch tapi ya? Oke. Di sini kita bakalan coba bikin untuk scoop. Kita bikin scoop. Dan di sini gua bakalan oak-nya kita bakalan ambil sampai habis. Tambahin. Dan kita bakalan nginin rumput-rumputnya, teman-teman ya. Tanahnya benar-benar mantep ya tuh tanahnya ya. Antara rumput dan tanahnya ini mantep. Kita bakalan natain dulu aja tempat kita bersinggah sana untuk sementara ini. Oke, kita dapet unlock baru ya. Ini pasir, guys, by the way. Pasirnya mungkin kita bakalan hancurin aja dulu ini. Nanti kita bisa buat kaca ya. Oke. Di sini kita bakalan taruh dirtnya, guys. Biar rata ya. Oke. Di sini juga kita bakalan ratain aja dulu. Get dirt sini juga, guys. Oke. Okay. By the way, sudah oke okay semuanya dan kita bakalan pakai out planks ya. Jadi rumah kita untuk dasar gitu nggak gede-gede banget gitu ya, teman-teman ya. Jadi sebisa kita bikin mungkin 1 2 3 ya. Jadi cuman buat numpang tidur dan mungkin ini masak bisa ya segini, guys ya. Segini sampai sini. Oke, okay, dan sini. Oke, okay, guys ya. Mungkin kayaknya ini kita harus panjangin apa sini. Ini kita hancurin dulu. Pakai kapak, teman-teman ya. By the way, kita harus pakai kapak. Oke, okay, guys, kita bikin stick dulu. Kemudian kita mau bikin kapak ya. Kapaknya 2. Setelah itu kita juga mau bikin wooden pickaxe 1 ya kan. Ini untuk bercocok tanam 1. Dan kita butuh lagi ini. Kita ambil lagi, teman-teman. Oke. Dan kita bakalan pakai kapak kita, teman-teman ya, untuk menghancurkan ini kayu kita. Kayaknya lu kurang pinggir ya, teman-teman ya. Oke. Dan di sini kita untuk pasangnya itu gimana, teman-teman? Kita mungkin kita bakalan pasang. Awal-awal kita kelilingin dulu aja seperti ini, teman-teman. Ya kan? Kita kelilingin seperti biasa. Eits, salah kan?
emang refleksnya terlalu cepat. Tapi tidak apa-apa. Ini kita taruh untuk ntar pintu kita dua ya. Kita selalu mau pintu dua. Kemudian ini 1, 2, 3, 4 ya. Tingginya 4 aja teman-teman, cukup menurut gua. Rumah sekecil ini 1, 2, 3, 4. 4 blok per ini 1, 2, 3, 4 dan terakhir di sininya ya teman-teman. 1, 2, 3, 4. Oke, nice. Dan kita taruh begini ya. Tuh ya. Dan habis. Kalau begitu kita harus ke sana teman-teman ya. Oh my god. Kita harus tebang-tebang pohon lagi teman-teman ya. Let's go, let's go. Ini ada chest, guys. Chest apa itu ya? Gua baru lihat sih. Beneran deh. Oh. Loh, kok tiba-tiba ada chest? What the hell, bro? Wih. Nemu harta karun, guys. Buset. Gila ini bener-bener loh, tiba-tiba ada chest di sini loh guys. Gue baru tahu loh. Wow. Ini kita taruh di sini dulu. Apple kita kumpulin, kita ambil aja semuanya teman-teman. Wow. Ini sticknya juga lumayan nih teman-teman ya. Bisa tuker nih. Tuker pakai apa anjay? Dan ini mungkin kita ancurin ya chestnya buat kita lah. Boom. Ini juga. Wih, kita punya torch guys, mantep. Yes. Seenggaknya meringankan beban gue ya, domba. Oke, kita bakal tebang lagi di sini. Kayak lumayan cepet daripada pakai. Iya, domba. Iya. Ah, jangan-jangan dikasih pemberian domba itu ya, jangan-jangan ya. Ya udahlah, kita positive thinking aja. Mungkin kita nggak sendirian hidup di world ini, atau ada orang lain, guys ya. Tapi ya udahlah, kita tebang-tebang dulu aja di sini. Yang penting teman-teman ya. Kita tebang-tebang dulu aja untuk merakit atau membangun rumah kita. Jangan sampai keburu malam lagi teman-teman ya. Sangat berbahaya teman-teman. Trauma gue akan kejadian malam kemarin. Tunggu aja. Takut banget gue sih. Oke, kita mau lihat seberapa banyaknya ya. Kita mau lihat seberapa banyak. Nanti mungkin kolom-kolomnya gue bakalan ganti sama ini aja ya. Sama apa namanya, tempat ini pohon. Nanti gue bakalan ganti pakai ini aja teman-teman ya, untuk pohonnya. Eh, pohonnya, tiang-tiang kolom, jadi lebih kokoh. Nah, ini 29 kita cari sampai 40 ya guys ya. Kita cari sampai 40 deh. Day 2. 39 dan 40. Yeah. Udah 40 dan matahari udah siap-siap sore lagi teman-teman ya. Aduh, emang cepet banget loh di world yang ini guys. Gue gak tau kenapa. Dan kita lapar by the way. Oh, kita bisa makan apel guys. Oke. Kita makan satu aja. Irit teman-teman ya. Kita harus irit dulu ya. Oke, let's go, let's go, let's go. Ayo, ayo, ayo guys. Jangan sampai ada apa-apa ya. Ini by the way untuk kolom-kolomnya ini, gue mau pakai untuk yang tadi teman-teman ya. Untuk menghemat yang lain. Gak hemat juga sih, tapi biar lebih bagus walaupun rumah kita kecil nggak apa-apa lah ya teman-teman. Kita mau pakai ininya ya. What looks-nya gue mau pakai guys. Nah di sini nih kayak gini ya. 1, 2, 3, 4. Nah kayak gitu guys. Nah, jadi gue bakalan nah begini teman-teman ya maksud gue. Terus untuk atapnya mungkin kita bakalan pikirin besok hari. Tapi kita butuh untuk bikin namanya pintu guys. Pintunya kita butuh satu dua aja, ini udah cukup cuy ya. Kebanyakan mubajir teman-teman ya, mubajir. Ini kita bakalan tinggiin dulu nih ya. Ini kan buat pintu ya. Kita kasih pintu kita mana pintu kita cuy. Ini pintu kita juga ada chest di sini. Oke oke oke, chestnya kita taruh di pojok sini teman-teman. Dan di sini nah torchnya teman-teman ya. Untung tiba-tiba kita punya ketemu torch. Wah ini gimana ya? Loh, salah cuy. Gak kayak gini. Oke, kita bikin seperti ini aja ya. Lalu kita juga taruh di sini biar udaranya tetap ya, soalnya kita ini masih kaum miskin gitu, teman-teman ya. Jadi belum bisa untuk membuat yang mewah-mewah. Ini tapi kok kegedean gitu ya. Wow. The next day. Akhirnya guys, selamat pagi ya. Selamat pagi.
Ya, gue bangun kesiangan sih, tapi nggak apa-apa lah. Oke, kita bakal lanjutin untuk bikin rumahnya temen-temen ya. Untung aja ya, kita ini jauh dari sana, jadi aman dari zombie-zombie temen-temen ya. Pengalaman dari dulu, zaman dulu gue main survival, gue selalu bodoh banget temen-temen ya. Bodoh kenapa? Karena gue nggak tahu untuk cari tempat aman gitu ya. Gue hajar aja di tempat yang banyak zombie. Padahal juga mati ntar, cepet matinya. Ya kan? Oke, jadi gue belajar untuk cari, untuk ini pas banget loh. Ada pulau-pulau gini, gue kesini aja deh, aman. Karena zombie gak mungkin kan lewat sini kan. Ya udahlah. Ini kita bakalan hancurin dulu aja. Dan kapak kita bentar lagi habis. Kita taruh stairs-nya di sini teman-teman ya. 1, 2, 3, 4 gitu ya teman-teman ya. Kita bikin stairs-nya di situ. Dan di sini kita bikin plank-nya ya. Jadi kita sekeliling rumah kita itu kita pakein plank. Istilahnya buat estetika dan talang juga bisa teman-teman ya. Tapi buat yang mama aja. Kalau yang kamu juga nggak apa-apa. And then kita taruh di sini dulu. Nah, ini bakalan kita kelilingin dulu ya, teman-teman. Ini sebuah hal yang cukup membosankan. Tapi ingat, ini cukup penting loh. Oke, guys. Kita taruh di sini ya. Kita taruh lagi di sini saat. Wait, enggak bisa. 1 2 3 4. Oke. Nah, di sininya belum kita pasang ya. Kita taruh, kita bikin lagi, teman-teman. Nah, begini maksudnya ya. Dan kita tutupin aja pakai gini ya teman-teman ya. Kita belum ada kaca. So, ini biar begini dulu aja teman-teman ya. Dan itu stairs-nya nanti gue bakalan ancurin lagi. Karena belum buat apa-apa juga di atas, kita mau bikin upgrade gitu ya. Upgrade untuk tempat tinggal nanti, untuk nanti-nanti aja ya. Karena kita belum butuh-butuh banget untuk upgrade. Seenggaknya kita bisa berlindung aja. Udah bersyukur teman-teman ya. Udah berlindung seperti ini sih mantep banget ya. Dan kita mungkin taruh sign-nya di sini ya. Nah, kita taruh rumah rumah Big Bros. Oke. Nah, di sini udah bikin teman-teman. Dan kita ambil scoop kita lagi untuk merapikan bagian sini ya. Ini jelek banget sih ngomong-ngomong. Kayak begitu teman-teman ya. Nah, ini kita hancurin dulu sebelah sini. Ini juga kita hancurin dulu teman-teman ya. Jadi bikin lebih tinggi gitu di sekitar ini, biar kalau misalkan ada pun zombie yang lompat-lompat, kita tetap selamat teman-teman ya. Oke, ini juga teman-teman sampai sini kita beresin dulu aja ya kan. Oke, guys. And then kita cabut dirt di sini. Di sini juga. Oke. Oh, di sini juga nih, guys. Nah. Jadi lebih rata gini ya pas lompat, nah gitu ya. Nah, jadi kurang lebih kayak gini. Penerangan kita juga baru satu, teman-teman. Jadi walaupun rumah gua ini kecil, tapi ya lumayan lah. Berapa kali berapa ini ya, teman-teman ya? 4x8 ya, rumah ukuran 4x8 blok ini dengan ketinggian 4 blok ya, cukup mantul, mantep jiwa ya, teman-teman ya. Ya tuh ya. Walaupun ya seala kadarnya rumah kita, teman-teman. Coba kita mau lihat dari keluar kayak gimana rumah kita ya. Apakah sebegitunya? Tapi kita lihat dulu tadi. Wow. Ya, begitu doang. Jadi begitu aja dulu teman-teman ya, untuk kita bikin-bikin rumah per awal-awal kita gitu ya, teman-teman. Kita belum bisa melakukan yang lebih, tapi di sini kayaknya kurang bagus ya. Rumah kita di sini kurang bagus. Ya iyalah. Orang baru begini doang mau ngarep bagus kayak gimana, bro? Dan oke, teman-teman, untuk seri survival Minecraft RTX ini, gue sampai sini aja dulu, teman-teman ya, untuk episode 1 ini. Walaupun tadi ada sedikit gangguan, tapi ya udahlah ya. Kita belum bisa mengeksplor lebih lagi atau lebih luas lagi berkeliling, karena kita butuh untuk bertahan hidup dulu, teman-teman ya. Paling penting itu bikin rumah, penerangan, dan tempat tidur. Ya, tempat tidur. Oke, guys. Oke, guys. Jadi mungkin sampai sini dulu perjumpaan kita untuk series Minecraft Survival Arctic kali ini. Dan sampai jumpa. Sampai jumpa untuk next video, teman-teman ya. Bye-bye.